Hujan deras yang seharian mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan ratusan rumah di Desa Tanjung Sari terendam banjir. Ratusan rumah yang berada di tiga kampung di Tasikmalaya, Jawa Barat terendam banjir. Banjir ini, saudara, disebabkan oleh meluapnya Sungai Citanduy dan Sungai Cikidang setelah wilayah Tasikmalaya diguyur hujan seharian. Warga yang berada di tiga kampung pun terisolasi karena ketinggian air lebih dari 1 meter. Tim gabungan turun ke lokasi dan menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga, terutama anak-anak yang terjebak banjir.